Polda Sumut laksanakan operasi tumor untuk warga yang kurang mampu dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-74. Hal ini dilaksanakan oleh Polda Sumut di Rumah Sakit Bayangkara Medan. Kapolda Sumut meninjau langsung ke rumah sakit dan melihat pasien yang sudah selesai melaksanakan operasi tumor dan memberikan santunan serta semangat dan motivasi agar lekas sembuh. Terdapat 15 pasien yang dilakukan operasi tumor ditangani oleh spesialis bedah. Cepat sembuh, Pak, ya. Ya, ini ada sekedar ini kita melaksanakan bakti kesehatan secara serempak di seluruh jajaran kepolisian. Ini tadi pagi kita juga melaksanakan bakti sosial untuk membersihkan tempat ibadah. Tadi pagi juga kita memberangkatkan tim Babinsa dan Babin Kamtibmas dan Ormas Kemahasiswaan dan Ormas Organisasi Kemasyarakatan memberikan bantuan sembako. Dan hari ini saya ada di sini melihat pelaksanaan bakti kesehatan. Ini rencananya kita akan melakukan tindakan kesehatan operasi medis untuk 15 pasien yang menderita penyakit tumor dan sebagaimana rekan-rekan ketahui 8 orang sudah selesai melaksanakan operasi. Namun ada satu warga masyarakat kita yang dari Nias yang perlu konsul karena tumornya ada di mata, saya istilah medisnya saya tidak tahu tadi, tapi yang pasti akan dilakukan konsultasi dengan dokter ahli mata dulu, baru kita lakukan tindakan medis. Dan harapannya Jenderal di hari harapan ini, kami masyarakat bisa sejahtera, bisa semakin sehat, dan juga menunjukkan bahwa Polri peduli dengan masyarakat Sumatera. Dari Medan, Sumatera Utara, Abdul Meliala, Tribrata TV, Salam Tribrata.